Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, apa kabar kamu saat ini? Rashid Maulana doakan, semoga Sobat dalam keadaan sehat selalu, dan dimudahkan selalu rezekinya, amin. Inilah penampakan Jembatan Basiri, Jembatan Kembar Basiri yang dibangun pada tahun 2016 lalu. Adapun tujuan dibangunnya Jembatan Kembar Basiri adalah sebagai penghubung jalan baru yang menjadi akses keluar dan masuk pelabuhan serta menjadi akses lalu lintas di ruas pelabuhan Trisakti Liang Anggang. Jembatan Basiri ini panjangnya 582 meter, dengan adanya Jembatan Basiri diharapkan arus lalu lintas keluar masuk pelabuhan Trisakti dan menuju daerah lainnya di kawasan Kalsel menjadi lancar dan mengatasi masalah kemacetan. Demikian sekilas info Jembatan Kembar Basiri, jangan lupa support terus channel ini biar sobat tidak ketinggalan informasi terbaru, dengan cara like, share dan subscribe-nya dan, yang baru nonton atau mampir di channel ini subscribe ya, terima kasih.